Jadi ini adalah acara parade LGBT terbesar se-Amerika dan ada di kota New York ya. Ramai banget hari ini karena jalanan banyak belasan blok ditutup semuanya sepanjang jalan untuk acara ini. Dan luar biasa, yang datang pun diprediksi sekitar 4 juta orang yang menghadiri. Okay, so let's check it out. Let's go, start it up, kick it off, fire it up, turn it off, count it down, crank it up. Let's go, start it up, kick it off, fire it up, turn it off, count it down, crank it up. Let's go. Kota New York merayakan acara Pride ini. Jalanan pada ditutup semuanya, luar biasa ramai banget, dari orang dewasa, anak-anak, dan semuanya hadir di sini. Acara ini disponsori oleh pemerintah dan kerjasama dengan swasta. New York ini adalah kota pelopor parade LGBT pertama di dunia, dan itu sudah dimulai dari tahun 1970. Itu adalah parade pertama di kota New York di Amerika sampai dengan hari ini. Jadi setiap tahun sekali di bulan Juni ya, karena bulan Juni ini adalah bulan Pride di dunia. Jadi di seluruh dunia mereka merayakan Pride, jadi kita namakan Happy Pride begitu. Pride terbesar dan terbagus di dunia itu ada di New York, Amerika, lalu ada di Spain, di kota Madrid, lalu kalau di Belanda ada di Amsterdam, di Cologne, di Jerman, di mana lagi ya, di Tel Aviv, di Israel, terus di Taiwan, di Sydney, di Australia. Lalu ada di Toronto, di Kanada,
ada di Johannesburg di South Africa, Afrika Selatan ya. Jadi totalnya ada 10 negara dengan 10 kota yang ada pride terbagus dan terwah di dunia ini. Karena acaranya itu sebenarnya 6 jam, mulai dari jam 12 siang sampai jam 6 sore selesainya. Dan acara ini juga dihadiri oleh perusahaan-perusahaan ternama dan disponsori oleh pemerintah dan perusahaan swasta juga. Perusahaan seperti kosmetik, perusahaan airline, bank, properti, hospital, sampai dengan departemen dari pemerintah seperti polisi atau fire department, departemen pemadam kebakaran dari pemerintah, ya pokoknya semua deh. Ya, yang berpartisipasi itu bukan hanya LGBT, tapi dari seluruh komunitas orang yang tinggal di New York, begitu. Makanya acaranya itu rame banget, padat banget, seru banget. Oke, jadi sampai di sini dulu vlognya. Jangan lupa di subscribe, dipencet tombol bell, di like, di komen, di share. Bye, see you next vlog. Take my time when I wake up in the morning. No stress, no way.